Ya, assalamualaikum, selamat malam guys. Bertemu lagi kita di sambungan semalam guys. Sambungan semalam fast tournament by Jinda. Kita sambung dua game. Sebab semalam drone buat hal guys. Kita sambung untuk dua game malam ini di map Kalahari dan Nextera. Pasukan yang terlibat kejap lagi. Kita akan sekejap. Kita bacakan pasukan yang terlibat lah, iaitu Lins Level Up, House Bomb Origin, Our Valley, Power Rangers, Super Immortal, Black Town, Team Raven, baru main Power Avengers, Revenue Expert, Senyum, Third Party, Crony Public, Mr. MRT Junior, Agus Ansem. Okay guys, itu dah 15 pasukan yang terlibat untuk part 2 malam ini guys. Part 2. Alright, kita masih menunggu pukul 11 malam untuk kita buka room. Okay, 59 lagi 1 minit. Boleh lah buka. Alright. Alright guys, room sudah dibuka. Ini perlawanan ketiga guys. Perlawanan yang ketiga malam ini. Alright, dah masuk guys. Crony Public. Jadi slot yang ke-13. Okay, Four Avengers. Slot ke-9. Alright, Black Town ni 9 ke 6. Alright, Our Valley 9 ke 3. MRT Junior ni 9 ke 14.
Alright, Team Raven 69 ada serang ketujuh. Revenue expert dari serang ke-10. Alright. 1, 2, 4. Weh, banyak lagi ni. 1, 2, 4, 5, 8. 1, 2, 4, 5, 8. 12, 12, 15. Linus level up. Okay, this one pertama. Camila Nasri, password ada dekat dalam grup. Password ada dalam grup. Baru main di serang ke-8. Alright, breakdown. 2, 4, 5, 12. Banyak lagi guys. 2, 4, 5. 12, 15. CVS di slot 15. Alright. HP Origin. Okey, surat kedua. Empat, lima, dua. Empat, lima. Sebelah, dua belas. 4, 5, 11, 12.
4 adalah Super Immortal. Super Immortal. Yang kelima. Alright. 4 11 12. 4 11 12. 4 11 12. Welcome guys, yang baru masuk jangan lupa subscribe, subscribe dulu guys. Like sikit guys. Aduh, tekan button like guys, tekan button like sikit guys. Come on guys, kasih like sikit. Ini sekali je boleh like. Untuk YouTube ni sekali je boleh like guys. Mohon tekan button like itu. Dan subscribe. Subscribe. Alright. 4 tak masuk dah ni. 4 12 12. 4 11 12. You ready? Alright guys. Perlawanan yang ketiga untuk FC by Teradinda guys, Teradinda. Kita sambung yang semalam ya guys. Sambung semalam, semalam drone dah buat hal. Drone dah buat hal. Kita sambung di match yang ketiga guys. Di match kalah hari. Okey, kita dah masuk ke dalam map Kalahari. Mari kita lihat pesawat kita dari arah Confinement menuju ke arah The Mist. Kita dapat lihat di situ pasukan kedua iaitu dari House Bomb Origin akan pergi ke arah Concy Hall. Pasukan kelima iaitu daripada Super Immortal akan pergi ke arah Command Post. Di Shrin pasukan ke-15 Agus Anthem. Di pasukan ke-6 di Bayfront. Tiga, iaitu Our Valley akan pergi ke arah Blue Zone bersama pasukan yang ke-14. MRT Junior. Sembilan adalah Four Avengers dan pasukan yang ke-13, Crow Republic akan berada di Old Hampton dan kita pergi ke arah Blue Zone lah guys.
Lojo dulu, kita lihat. Kita lihat pertempuran di antara pasukan ke-14. MRT Junior bertemu dengan pasukan yang ketiga. Our Valley. Our Valley dapatnya 3 lawan 3 sekarang. 3 lawan 3 kah? 3 lawan 4? 3 lawan 3. Oh, 3 lawan 3 guys. 3 lawan 3 nampaknya. Kedua-dua pasukan ini. Datang sudah pasukan yang ke-13 guys. Datang pasukan yang ke-13. Kita lihat di sini 3 lawan 3. Itulah Soji mengeluarkan tembakan. Iman sekarat di situ. Iman sedikit saja terkena tembakan. Alisa, bagaimanakah Alisa berjaya dia jatuhkan? Syah baru saja dihidupkan. Syah baru saja dihidupkan. Kita lihat di sini Toji, bagaimanakah Toji dikejar oleh dua enemy. Toji berjaya dijatuhkan di sebelah atas ini. Mau berjaya dijatuhkan. Syah tinggal berseorangan saja. Syah tinggal berseorangan saja. Dia pergi. Ada berturun ke? Dia pergi. Oh, melarikan dia deh nampaknya. Kita pergi ke arah pasukan yang lain. Oh, didesap. Itulah kita lihat di sini pasukan yang ketujuh, iaitu the team Raven 69. Hanya tinggal Dam dan Ikram sahaja. Di mana pasukan yang ke-10 juga berada di situ. Revenius expert. Dapat api. Ada pencaman. Dapat lagi. Oh, Belly dapatnya rata di tempat ke-12. Masuk orang saja di sini. Pasukan ke-12. 10 ini tiga seorang. Haikal tinggal bersorang saja untuk pasukan yang ke-10. Iaitu daripada pasukan Revenus Expert. Dan itu dia rata Revenus Expert di tempat yang ke-11. Kita pergi ke tempat yang lain. Di pasukan ke-9. Pasukan yang ke-9 iaitu daripada Four Revengers nampaknya. Baru saja dilobikan di tempat ke-10. Pertemuan di sini di antara pasukan Agus Handsome bertemu dengan pasukan ke-9. Four Revengers. Alos. Onik di sebelah belakang. Nevki. Dan itu dia seorang berjaya dijatuhkan. Terus dilobikan oleh Onik nampaknya. Berjaya dijatuhkan Safri. Safri berjaya mendapatkan Neki sebentar tadi. Dan Kalos berjaya juga mendapatkan satu lagi knockdown. Dan kita lihat Zua datang. Dan itu dah CVS rata di tangan pasukan Four Revengers dengan empat mata yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Dan kita pergi ke arah pasukan pertama. Pasukan yang pertama iaitu Lever Up. Nampaknya berjaya mendapatkan empat mata. Di slot yang kedua iaitu House Bomb Origin masih belum berjaya mendapatkan sebarang mata. Di yang kelima, slot yang kelima iaitu daripada Super Immortal. Super Immortal dengan kosong mata. Pasukan yang keenam iaitu Black Town dengan kosong mata. Di pasukan yang ketujuh iaitu Team Raven nampaknya dengan empat mata. Pasukan yang ke-9 iaitu Four Revengers dengan empat mata. Di pasukan yang ke-13 iaitu Crony Public dengan satu mata. Di pasukan ke-14 iaitu daripada MRT Junior dengan enam mata. Dia akan lawan dengan pasukan yang ke-6 ini. Lihat, akan berjaya mengejar pasukan yang ke-6. Naik motor ke? Dahsyat gitu ni guys. Dia ingat main rank kot. Bengong ni. Dia ingat main rank guys. Naik motor sampai atas. Hai Najo. Nasib baik bonus motor jatuh. Dia naik motor sampai atas guys. Gila bos. Dan kita lihat. Ada seorang lagi guys. Untuk pasukan yang ke-6. Blacktown. Samir saja yang tinggal di sini. Alright. Kita biarkan dia di situ. Mungkin dia tidak akan dikesan guys oleh pasukan lawan. Kita pergi ke arah pasukan yang ke-13. 13 iaitu daripada Crony Public. Yang baru masuk jangan lupa like guys. Like dulu. Camila Suluk Kagayan. Welcome. Jangan lupa kasih like, kasih share, kasih Subscribe dulu guys. Subscribe dulu.
Alright, kita lihat. Oh, 14 dengan 2. Houseboat Origin akan bertemu dengan MRT Junior. Oh, didesak. Sudah berlaku peperangan di antara pasukan ketujuh dan satu. Lemon Up bertemu dengan tim Raven 69. Dam. Dan itu dia. Tim Raven dilobikan di tempat yang ke-8. Kita pergi ke arah di sini. Bayfront. Pasukan yang kedua. Pasukan kedua. Oh, Bob Origin. Sedang berdekat dengan pasukan MRT. MRT Junior Venom. Eh, kenapa tu? Oi, sempat lagi untuk mengangkat semula rakannya. Adakah rata MRT? Belum. Boy saja yang tinggal, guys. Ada rata ke MRT? Oh, seorang lagi. Ada seorang saja lagi. Mau. Ma pergi ke sebelah atas. Dia tak tengok sebelah atas. Ada pasukan ke-6. Ada pasukan yang ke-6 di situ. Tempat lagi untuk mengangkat semula rakannya. Mal dengan double parita ya. Double parita guys. Gila-gila guys. Dapat bos. Lawan jarak dekat. Oi. Jarak dekat. Sniper dengan jarak dekat. Baik. Budak siapa ni? Budak siapa ni mal ni? Budak menang ni. Padu sangat ni. Jangan jelas sekarang. Baiklah, kita pergi ke arah pasukan yang lain. Pasukan yang ke-9. Four Avengers. Itu dia. Nefki. Kalos. Oni. Trap. Dia akan bertemu dengan pasukan ke-13, guys. Iaitu Crony Public. Di Shrine. Itu dah, tembakan sudah dikeluarkan. Nefki dengan Warpicker-nya. Dengan Drogon, Warpicker Drogon. Sebenarnya Carlos juga Drogon di situ. Masih jadi meta. Masih meta lagi ya, Drogon. Drogon tetap. Dia sempat laju, guys. Dia laju. Itu sebab dia pakai. Laju. Dia punya shotgun. Laju. Baik, kita lihat di situ. Lebner. Dijatuhkan. Dia tinggal pasukan saja di sini. Bahaya kepada pasukan yang ke-13 ini. Crony Public nampaknya rata di tempat yang ke-7. Diratakan oleh Four Revengers. Kita pergi ke arah pasukan yang lain. Pasukan. Ini. MRT Boy. Berseorangan saja nampaknya. MRT Boy berseorangan saja. Duit ada 1,000. Dia tak angkat kau ni, guys. Ada. Alamak, sayang sekali. Baik dia pergi duduk kat kedai tu. Guys. Ada kedai kan dalam tu kan? Buat. Buka keluar keliling. Angkat kawan. Mati begitu sahaja, guys. Alright, pasukan yang ke-6. Iaitu daripada Blacktown. Hanya satu kill saja yang berjaya dikumpulkan oleh mereka. Kita pergi ke arah pasukan ke-9. For Avengers dengan 8 kill. Pasukan MRT. MRT. Ada orang. Sempat lagi keluar. Hampir. Mama. Mal. Adakah bertemu guys? Zon sakit bos. Sekarat. Hei, dia turun macam tu guys. Gila. Di mana atas? Kat atas tu mana? Kat atas tu mana? Dia turun juga guys. Mana dia? Pasukan ke-6. Itu dia. Samir. Samir tak ada spider gun. Dia kena turun mengikut
Apa ni orang panggil apa benda lah, saya lupa dah. Deep line, deep line. Itu dia. Alright, kita biarkan dia di situ. Kita pergi ke arah, oh di sini boy. Boy, boy, lawan lagi. Boy, lawan lagi. Dijatuhkan lagi nampaknya. Dijatuhkan lagi nampaknya oleh pasukan yang kelima. Itu dia pasukan kelima dengan 3 kill yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Kita pergi ke arah pasukan yang lain. Pasukan yang pertama iaitu daripada pasukan Level Up. Level Up dengan 8 kill yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Guys, tak nak like ke? Tak nak like ke, guys? Mohon like-like dulu, guys. Satu like je tu. Like sikit, guys. Weh, ni buat apa ni Onyx ni? Onyx bermain-main dengan kereta, guys. Bermain-main dengan kereta di Santa Catarina. Alright, di pasukan kedua iaitu dari House Bomb Origin dengan 3 mata yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Semua dah ambil pot dah. Semua dah ambil pot masing-masing dah. Pasukan kelima juga ambil pot dah. Masing-masing dah tak bergerak dah. Di pasukan keenam juga dah dapat pot dia. Pasukan ke-9. Oi, masih di luar zone. Berempat. Oh, di luar zone. Dia akan lari masuk ke dalam zona yang selamat sebentar lagi. Dan kita lihat di sini. Mal untuk pasukan. Pasukan MRT Junior tinggal seorang Mal saja. Seorang Mal saja di sini untuk pasukan MRT Junior. Di pasukan yang pertama. Okay, pertama di Santa Catarina. Dan zona sudah sudah berbunyi. Zona sudah berbunyi nampaknya. Akan mula bergerak sebentar saja lagi. Oh, peperangan dimulakan. Tidak bertarung di sini nampaknya. Apa ni? Triple kill. Quadri kill. Quadri kill. Killing spree. Itu dah terjadi perpadangan Four Avengers. Four Avengers dan Super Immortal nampaknya rata Four Immortal. Apa nama dia tadi ya? Super Immortal dengan kita lihat di sini Four Avengers dengan 16 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan setakat ini. Kita lihat oi. Adakah rata? Oi, rata dah MRT. MRT dah rata dah, guys. MRT Junior sudah diratakan. Kita lihat di sini pertarungan. Pertarungan di antara pasukan. Yang keenam, nampaknya Samir dan Kanzi berjaya dijatuhkan. Syah. Hanya tinggal Syah sahaja. Untuk pasukan yang keenam, dia akan berhadapan dengan satu squad, guys. Pasukan yang pertama. Pasukan squad. Kita lihat di sini pasukan ke-9. Masih berhati-hati, dia cari, dia tunggu ni. Kita lihat di sini, guys. Syah. Itu dah breakdown. Dia lobbykan di tempat yang ketiga. Pertemuan di antara Level Up. Bertemu dengan pasukan ke-9. Four Avengers Angel. Four Avengers saja. Angel, pasukan cewek-ceweknya. Itu dia Ferdi dijatuhkan. Ferdi disekarakan. Trap berjaya dijatuhkan. Kita lihat di sebelah sini. Kalos dan Nikki. Kalos. Nikki dijatuhkan. Kalos. Bagaimanakah Kalos? Kalos dijatuhkan. Dan itu dia. Oni saja yang tinggal untuk pasukan. Four Avengers. Nampaknya dia diserang oleh berapa orang daripada pasukan pertama ini. Itu dia, tiga orang, guys. Onyx dijatuhkan. Itu dia diratakan oleh Four Avengers Angel. Four Avengers di tempat yang kedua. Dan buyah untuk pasukan yang pertama. Level up. Kita lihat mata yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan ini.
Level Up dengan 27 mata, Four Avengers dengan 25 mata, Black Town dengan 9 mata, Super Immortal dengan 11 mata, MRT Junior dengan 16 mata, HB Origin dengan 8 mata, Brony Public dengan 5 mata, Team Raven dengan 69 mata, CVS dengan 3 mata, Baru Main dengan 1 mata, Revenue Expert dengan 2 mata, Our Valley dengan 1 mata. Orang-orang, kita akan pergi ke game yang terakhir selepas ini di Mem Next Tier. Kita rehat seketik. Level Up, HP Origin, CVS ni sudah ke 15. Alright, Our Belly 3, Super Immortal 5, MRT Junior 14. Four Avengers di slot ke-9. Okay, Level up Origin, Our Valley, Crony Public di slot ke-13. Right, Super Immortal 5, Team Raven 6, 9, 7, 8 Revenue Expert 8, Revenue Expert 10. Okay, Four Avengers 9. Right. Okay, 4, 6, 8, 9, 12. Mana? Black Town 6. Alright, 4, 8, 11, 12. 4, 8, 11, 12. Last score. Empat, lapan, sebelas, dua belas.
Alright, map yang terakhir. Map yang terakhir di map next year. Alright guys, kita lihat pesawat kita dari arah Plaza Ria menuju Intellect Center. Oh, kita lihat pertarungan di antara pasukan 13 dengan 14. 13 dengan 14 dahulu. Tak lawan guys. Kita pergi ke arah pasukan 6 dan 9. 6 dan 9. Ini kenapa 3 orang? Dari tadi 3 orang. Bukan 4 orang ke? Member nge-lag. Tinggal 3 orang sahaja tim ini guys. Ada peperangan nampaknya. 13 dan 14. 13 14 Etria. Nampak tayar dijatuhkan. Mal juga dijatuhkan. Kita lihat di situ Boy dan Kenzo. Adakah berjaya? Ada seorang lagi. Deal. Dia seorang-seorang kat sini, bos. Deal. Untuk pasukan yang ke-13. Bahaya ni. Dua pasukan berada di sini. Pasukan ke-6, pasukan ke-9. Juga berada di situ. Dia perlu lari. Cabut. Alamak. Sedikit saja lagi. Hendak dijatuhkan. Anda kena berjaya untuk melarikan diri. Tempat lagi untuk melarikan diri. Alright, kita pergi ke arah pasukan yang lain. Dua dan tiga pun sudah berentap guys. Dua dan tiga nampaknya Toji, Burti dan Elisa. Mana pasukan kedua? Pasukan kedua hanya tinggal seorang saja. Bagaimana kawan itu dia original rata di tangan pasukan yang ketiga. Our very 4 mata yang berjaya dikumpulkan setakat ini. 14 dengan 5. Di manakah lagi? Di sebelah atas. Iman bersorangan saja di sini. Zack YB dijatuhkan. Di sebelah belakang ini. Namanya Oramos juga. Imoras juga dilobikan nampaknya di situ. Kita pergi ke arah pasukan yang lain. Adakah? Dia lock aman guys. Ada pasukan pertama. Pasukan yang pertama iaitu Lever up dengan 2 kill, 2 mata yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Di pasukan yang ketiga, kita lihat di sini. Our Valley.
Our Valley dengan empat mata yang berjaya dikumpulkan di pasukan kelima, iaitu daripada Super Immortal. Kena back room lagi dah. Dua kali keluar. Ah, ha? Kena back room? Mana ada? Semua okey je. Tak baklah ni. Semua 4-4-4-4-4 satu team je ni. Saya rasa awak align awak ni. Tiap awak team yang keenam kan? Darin Daus. Awak team yang keenam kan? Saya line awak ni sebab awak seorang je tak masuk. Bukan back room ni. Line awak tu. Yang lain semua masuk, full team semua. Full team. Lottery kill. Ah, pasukan ke-10. Pasukan yang ke-10 iaitu daripada Ranger Expert akan bertemu dengan pasukan Lever Up. Lever Up. Okay, saya balas. Triple kill. Quaternary kill. All right. Killing spree. Manakah itu? Right, kita lihat di sini. Sembilan pasukan saja lagi. Oh, peperangan sudah berlaku di antara pasukan yang ketiga. Pasukan yang ketujuh. Itu dah ada berjaya dijatuhkan. Buaya kah itu? Buaya juga dijatuhkan. Dah bagaimana kan Dam dan Ikram saja. Granat dilepaskan. Bertalu-talu Alisa di sebelah belakang ini. Dia juga dijatuhkan di situ. Terus dilobikan nampaknya. Toji juga dijatuhkan. Borbi berseorangan saja di sini. Kita lihat rakannya di manakah itu. Rakannya Syaf. Itulah Syaf baru saja dihidupkan semula. Borpi tinggal bawa seorang saja di sini. Kita pergi ke arah pasukan yang lain. Adakah pertarungan berlaku? 13 dan 9. 13 dan 9. Kita lihat siapa yang paling dekat. Bukan 14. 13-14. 13-14. Itu dah nama Tai. Nama Tai daripada pasukan yang ke-13. Iaitu daripada pasukan... Kroni Public, guys. Kroni Public. Bersama pasukan ke-14 pun ada kat situ. Itu dah. Iaitu MRT Boy. MRT Boy. Alright, itu dia. Satu. Pasukan satu. Dengan 8 kill, guys.
Alright, pertemuan di sini nampaknya. Ui, pasukan yang ke-10 dan 8, Deck YB bertemu dengan Iman daripada pasukan ke-10. Itu dia Deck YB berjaya dijatuhkan, dilobikan. Kita lihat di sebelah bawah ada pasukan yang ke-13 dan 9. 13 dan 9. Mana 13? 13 kat mana? 13. Oh, di sini. Zell di sini. Zell di sini. Ah, di bawah ni ada satu squad. Ada satu squad, guys. Alamak, rakannya dia berjaya dijatuhkan. Dan seorang lagi dia. Ui, dia main zone, guys. Main zone. Mekitara, guys. Mekitara. Mekitara, kawan dia. Aduh, dilobikan begitu saja. Kita pergi ke arah pasukan yang lain. Pasukan 15. 15 kita pergi. Baru saya dilobikan ni oleh pasukan yang pertama. Itu dia Onyx. Onyx dengan 11 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan. Setakat ini. Triple kill. Triple kill. Pergi pada pasukan yang ketiga. Iaitu daripada Our Valley. Nampaknya Revenue Expert. Revenue Expert berjaya dilobikan di tempat yang ke-9. Borpi. Dan ada 7-4 tempat lagi untuk mengangkat semua rakan ini. Oh, itu dia. Berjaya diangkat semula. Dan di sini. Oh, dia turun pula dah. Ah, turun pula dah. Tepi sangat tu. Turun juga. Level up. Lobby di tempat ke-8. Level up. Lobby di tempat ke-8. Zuan baru saja dijatuhkan. Oh, Team Raven nampaknya rata di tempat yang ke-7. Oh, Four Revengers, guys. Four Revengers menambahkan lagi kill, guys. Dengan 8 mata. Killing di pasukan spree. Lain. Pasukan lain. 15. 15. Ini P saja yang tinggal untuk pasukan ini. Dan ini sudah rata CPS di tempat yang ke-6. Alright. Kita pergi ke pasukan lain. Ada 5 pasukan saja lagi, guys. Di game yang terakhir kita pada malam ini. Game terakhir kita pada malam ini. Alright, kita lihat pasukan ke-5. Itu dia Gizzy. Gizzy untuk pasukan yang ke-5. Super Immortal. Super Immortal. Alright. Kita lihat. Oh, ada peperangan. Ada peperangan yang terlepaskan. Yang ketiga. 3 dan 14. 3 dan 14. Oh, Isyaf. Super Immortal baru saja dilobikan. Super Immortal baru saja dilobikan di tempat yang ke-5. Kita lihat Syaf ni. Syaf baru turun, guys. Oh, dapat dijatuhkan di situ. Dan Alisa juga dijatuhkan. Syaf bagaimana? Our Valley rata di tempat yang ke-4. Oh, di KS, guys. Di KS nampaknya. Di KS oleh Carlos. Ah, pertemuan di antara pasukan Four Avengers dan pasukan MRT. MRT Junior. Carlos, adakah berjaya diselamatkan? Oh, terus dilobikan. Nampaknya Kenzo berjaya dijatuhkan di situ. Oh, Nikki. Nikki dijatuhkan. Oni tinggal berseorang saja. Oni tinggal berseorang saja di situ. Oh, rakannya sudah dilobikan. Rata-ratanya sudah dilobikan. Hanya tinggal Oni saja. Di luar zone. Oh, zone yang amat sakit, guys. Zone yang amat sakit. Kroni Public di tempat yang ketiga. Dan itu dah Four Avengers rata di tempat yang kedua. Puyah untuk pasukan MRT Junior. MRT Junior. Kita lihat berapa mata yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan ini. MRT Junior dengan 34 mata. Four Avengers dengan 19 mata. Chronic Public dengan 10 mata. Our Valley dengan 20 mata. Super Immortal dengan 11 mata. CVS dengan 8 mata. Team Raven dengan 13 mata. Level Up dengan 14 mata. Revenue Expert dengan 3 mata. HB Origin dengan 1 mata. Black Town dengan 1 mata. Alright, guys. Maka tamatlah sudah Fast Tournament by Dinda untuk part 2. Jika terkasar-kasar tersilap kata, harap dimaafkan. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain masa. Assalamualaikum.